membangun kembali istana ini. Karena itulah, dengan sangat berat hati, aku akan membebani kalian dengan tenaga dan juga biaya. Ayahanda benar. Istana Pajajaran perlu dibangun kembali untuk menjalankan roda pemerintahan. Tapi tidak mungkin kami membebani rakyat yang sudah dalam kesulitan. Kasihan mereka kalau dibebani pemungutan biaya untuk membangun kembali Istana Pajajaran ini. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Seandainya saja aku bisa melakukan sesuatu untuk istana ini, sehingga rakyat Pajajaran tidak perlu terbebani. Apa yang terjadi denganku? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamanji, ayahanda, ibunda, semuanya, perkenalkan, ini adalah Pamanji. Pamanji sudah membantuku untuk membuat pesantren. Kami mendengar doamu yang tadi kau ucapkan dalam hati, Raden. Izinkan kami membantu, membantu niat baikmu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami mohon Paman Jin, bantu kami untuk membangun ulang istana ini. Itu tugas yang mudah, Raden. Kami akan melaksanakan, Raden. Subhanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilmunya kepada hamba-hambanya. Gusti Ratu,
kunaon Gusti Ratu teh ngalamin nu kieu. Namun bisa diganti ku abdi. Biar saja abdi yang mengalami begitu Gusti. Gusti tentu pantas. Bersama Nyiro saja ya Gusti ya. Kamu teh mesti nangis gitu. Mendingan teh kamu ngerawat Gusti Subanglarang. Pan Gusti Subanglarang teh belum meninggal, belum mati. Hai Aki, jangan ngomong begitu atuh. Jangan bilang mati Ki Pak Malik. Padahal kan saya juga jawab teh gitu. Kan hanya pergi masuk mannya wae. Makanya kita harus merawat ragana supaya sukmanya teh biar tenang juga kalau bisa kembali deui. Iya Ki, biar Nyai bacain mantra ya biar tidak ada orang yang mengganggu. Subhanallah, kekuatan yang dikeluarkan Paman Argadana malah menambah energi dalam tubuhku. Akan membalas semua dendamku, Kian Santang. Terjadi seperti terbakar di dalam hati ini. Aku harus tenang. Setidaknya jangan membebani Kian Santang dengan rasa bersalah karena telah kehilangan darah sucinya. Setelah semua urusan ini selesai, aku akan mencari keberadaan darah suci ini. Ah.
Gusti Pangeran. Di harapan abdi teh ayana ayah hiji boneka tekinten saena sareng lucuna. Ku abdi diacukan acukna sae pisan cik atuh tingali iya boneka. Berantakan sekali tempat ini adikku. Rai, mengapa kamu berhenti? Ada apa dengan kakimu? Kakiku tidak kenapa-napa, Raka. Tapi tiba-tiba saja jantungku berdebar, Raka. Jantungmu berdebar. Kenapa, Rai? Kenapa? Sepertinya akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi. Aku benar-benar tidak tenang, Raka. Kalian dan kau yang sudah mencabukku, kau akan menyesal seumur hidup. Cambuk terus. Kau cambuk lagi. 190. 198. 199. 200. Selesai. Ayo, Mas. Akhirnya selesai juga hukuman ini. Badanku sakit sekali. Hukuman ini sungguh tidak pantas diberikan untukku, Raja Pajajaran. Tenanglah, tenang Rai, tenang. Kamu jangan cemas seperti ini. Itu hanya pikiranmu saja. Aku jamin, mulai sekarang tidak akan ada yang bisa menyakiti kamu.